Hai korang, jom masuk dapur. Menu saya untuk kali ini adalah udang masak butter. Jom tengok bahan-bahannya. Bahan yang saya gunakan adalah udang. Udang ni telah disiang dan dibersihkan. Selain itu ada 4 biji telur. Saya akan gunakan telur kuningnya sahaja. Ada butter. Kalau tak ada butter, nak guna pelantar pun boleh. Saya juga menggunakan sedikit susu full cream. Lebih kurang 1/3 cawan. Ada daun kari. Nanti saya akan ambil beberapa helai daun sahaja. Lada merah dan juga bawang putih. Mula-mula saya potong dulu lada merah dan bawang putih. Bawang putih ni kalau tak nak cincang halus, korang nak tumbuk pun boleh. Bawang putih dan lada merah ni nanti saya akan gunakan untuk menggoreng udang. Seterusnya saya pecahkan telur untuk ambil telur kuningnya saja. Okey, bila dah siap, bolehlah kacau hingga sebati. Dan campurkan sedikit susu full cream tadi. Kacau sampai sebati. Kalau korang tak ada susu full cream, tak letak susu pun tak apa. Seterusnya, udang tadi bolehlah letakkan garam dan sedikit maggi cukup rasa. Gaul udang bersama perasa biar rata. Kemudian, sediakan kuali, masukkan butter. Masukkan juga minyak masak. Biarkan butter cair bersama dengan minyak. Gunakan api yang sederhana. Setelah butter cair dan bercampur dengan minyak, teruskan kacau dengan menggunakan senduk secara bulatan sambil sebelah tangan lagi menuang telur ke dalam kuali secara sedikit demi sedikit untuk dapatkan floss telur yang lebih halus. Teruskan mengacau hingga telur masak. Dah masak, bolehlah angkat dan tapiskan dulu. Dalam minyak yang sama, kalau banyak boleh kurangkan, tumis bawang putih.
Masukkan juga lada merah. Dan masukkan juga daun kari, kacau hingga naik bau. Seterusnya, bolehlah masukkan udang. Kacau hingga udang masak. Bila udang dah masak, bolehlah masukkan floss telur tadi. Kacau rata bersama udang. Nampaknya udang butter saya pun dah nak masak. Bila dah masak, saya angkat dan letak dalam penapis dulu supaya minyak yang lekat pada udang akan tersejat. Okey, biarkan seketika. Dan siap untuk dihidang. Okey, akhirnya siap pun udang butter saya. Nak buat udang butter ni sangat mudah dan bahan-bahan yang digunakan pun tidaklah terlalu banyak. Okeylah, itu saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Bye, jumpa lagi.